Bantahan terhadap langkah kerajaan China yang menguatkuasakan kembali perintah berkurung bagi menyekat virus COVID-19 semakin merebak. Terbaru di Shanghai, yang mangsa polis menggunakan semburan lada bagi menyuraikan penunjuk perasaan. Kemarahan rakyat semakin meluap susulan kebakaran pangsa puri di Urumqi, wilayah Xinjiang yang meragut 10 nyawa minggu lalu ketika sekatan berlangsung. Bantahan turut berlaku di timur Nanjing dan Guangzhou. Penunjuk perasaan bergelut dengan polis untuk membuka penghadang yang dipasang di kawasan kejiranan. Kemarahan rakyat semakin meningkat terhadap dasar sifar COVID yang diarahkan Presiden Xi Jinping. Natijahnya, jutaan rakyat terkurung apabila pihak berkuasa menutup akses di seluruh negara, sedangkan negara lain sudah melonggarkan kawalan dan cuba hidup dengan virus itu.